Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di Bintang 5 Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat fill in di aplikasi Gestomper Studio di HP Android. Nah, kemarin ada kawan yang menanyakan, "Bang, gimana caranya buat fill in di Gestomper?" Fill in tuh banyak, caranya banyak sih. Tergantung feeling kita bagaimana cara memasukkan lagunya. Cara-caranya banyak, tapi kali ini saya akan mengajari cara yang paling dasar. Paling dasar sekali. Cara membuat fill in. Nanti kalau udah lama-lama udah terbiasa, nanti bisa membuat fill in yang lainnya, bisa. Dan masih banyak lagi cara-cara lain. Pertama-tama kita mulai dulu dari sini, contohnya seperti ini, dengerin. Oke, caranya seperti ini. Kita akan masuk. Aku akan membuat contoh. Ini masih kosong. Dan kita akan membuat fill in-nya. Caranya begini. Kita ambil dulu ini. Ini masih kosong. Kita pencet lama. Tahan lama. Tekan load. Factory sample, cari. Contoh aja ini ya, contoh. Nah. Oke. Misalnya berapa bar? 3 atau 4? Terserah. Contohnya begini. Oh, tahan. Baru ini yang ini loop digeser. Terus baru pop. Oke. Sudah itu masuk lagi yang lebih kencangnya lagi. Oke, kita masuk lagi kedua. Oke. Baru ditekan roll yang di atas. Mulai lagi. Oke. Bikin simbalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya cara menaikkan note-nya. Kita masuk ke sini. Sample note grid. Kita bunyikan. Oke, kunci. Kunci. Kalau mau ngunci di sini ya, di loop. Perhatikan yang ini ada warna kuning lingkaran. Ada putih. Kalau udah putih lingkarannya itu berarti dia udah terkunci atau tidak jalan seperti ini. Oke.
yang merah, lampu merah sama kuning ini nggak jalan ya. Nah, sekarang kita akan menaikkan notnya, contoh seperti ini. Dulu sebentar. Oke. Mainkan. Oke. Kalau udah paham sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Semoga cepat mengerti dan cepat dipahami biar sama-sama tahu kita saling berbagi. Jangan lupa subscribe ya guys, kalau memang video ini membantu dan menyenangkan. Terima kasih. Salam.